علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، InsyaAllah seperti kebiasaan kita sebelum kita meneruskan perkongsian ilmu, biasanya kita akan baca 10 ayat pertama daripada Suratul Kahfi. Jadi insyaAllah pada malam ni pun kita akan melakukan perkara yang sama. Saya mengajak semua untuk sama-sama kita baca 10 ayat pertama daripada Suratul Kahfi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita kekuatan dan keteguhan iman untuk berhadapan dengan segala ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sahaja semasa hidup di atas muka bumi, begitu juga saat kita hampir dengan kematian dan selepas daripada kematian, insya-Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله atas segala kurnia ni'mat dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam ni lagi sekali kita dihimpun dan dikumpulkan untuk sama-sama bertemu dan berada dalam salah satu daripada halaqah ilmu. Kita berada di hujung-hujung bulan 2, bulan Februari. Nah, insya-Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad, namun kita masih lagi berada dalam bulan Rajab. Nah, bulan Rajab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita juga untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ini bakal kunjung tiba tak lama lagi tuan-tuan, dan mudah-mudahan Ramadan itu dapat kita raikan, dapat imarahkan dia, nah, sebagaimana kita sedang imarahkan bulan-bulan yang sebelum-sebelum daripadanya, insya-Allah, bahkan mudah-mudahan lebih lagi daripada itu tuan-tuan sekalian.
Sebab Ramadan ni bulan yang special, bulan yang istimewa, bulan yang disebut Sayyidus Syuhur Ramadan, kata Nabi. Penghulu sekalian bulan adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebab pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi asyri amsalha ila 700, 10 hingga 700 kali ganda. Sebab tu orang beriman ni dia rindu nak bertemu dengan Ramadan. Nah, al-maklumlah tuan-tuan ibu-ibu, kita ni umur dia taklah sepanjang umur nabi umat nabi-nabi yang lain, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kesempatan Allah temukan kita dengan Ramadan ni, mudah-mudahan dapat kita tambahkan, gandakan pahala-pahala amalan kita sebelum kita dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Nabi kata tuba, Nabi kata tuba, apa dia? Beruntunglah, kata Nabi. Siapa yang beruntunglah itu? Iaitulah, kata Nabi, liman tala umruhu wa hasuna amaluhu, kata Nabi. Beruntunglah bagi mereka yang dipanjangkan umurnya, dipanjangkan usianya, dan semakin baik amalannya, kata Nabi. Nah, Allah bagi umur yang bertambah panjang. Hari ini panjang pada semalam, kan, umur kita. Jadi kalau umur yang panjang Allah kurniakan kepada kita ni, menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertambah baik dan semakin baik, mudah-mudahan kita tergolong dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Nabi tuba, beruntung. Nah, jadi insya-Allah tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbetulan kita duduk dalam bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ni sinonim dengan satu peristiwa agung, iaitu Al-Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan sebut Rajab ni tuan-tuan, tak lain tak bukan satu peristiwa yang besar berlaku adalah Al-Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka peristiwa ni Allah salli ala sayyidina Muhammad, ulama kata berlaku setahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah, kan, untuk berhijrah. Sebab dalam peristiwa ni juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di satu tempat, iaitu Taibah. Tempat tu Taibah nama dia. Kalau dulu kita duk dengar anak-anak cucu kita duk menyanyikan balik sekolah, balik pasti ke apa, dia menyanyi ya Taibah, ya Taibah. Taibah, Taibah tu apa dia? Madinah. Nah, Madinah. Nah, bila sampai kat Taibah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Jibril kata kat Nabi, inzil fasalli hahuna. Jibril kata turun, turun dan kamu solat di sini. Hahuna, solat kat sini, solat di sini. Lepas Nabi solat, Jibril tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadri aina sallaita? Kamu tahu tak di mana ni tempat ni? Apa nama tempat yang kamu solat ni? Kamu tahu tak apa nama tempat yang kamu solat tadi ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara ni, di antara persinggahan-persinggahan Nabi. Tuan-tuan, Isra daripada minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, kan, ayat tu boleh kata ramailah ayah-ayah ibu-ibu buka hafal belakang. Ayat pertama surah Al-Isra ataupun juga dikenali dengan surah Bani Israel, sebab di awal-awal surah ni banyak cerita tentang Bani Israel. Allah Isra Nabi, jemput. Memang Allah hantar juga malaikat, tapi Allah hantar malaikat Jibril ni bukan untuk sampaikan wahyu dah, tapi untuk jemput Nabi. Untuk jemput Nabi, bawa satu kenderaan yang special, yang istimewa, kan? Buraq, asal barqun makna kilat. Tu yang laju dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita hari ini tak mampu lagi, manusia hari ini tak mampu nak cipta kenderaan yang berkelajuan seperti itu. Ha, walaupun kita dah rasa kita ni cukup hebat lah, tapi tak mampu lagi tuan-tuan. Kenderaan yang hebat macam kilat. Nah, buraq. Entah mai kenderaan ni dan jemput Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak Jibril escort Nabi, bukan naik sekali dah, escort. Escort Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mekah, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, di bumi Palestin.
Baitul Maqdis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ha? Kira-kira, tuan-tuan, kira-kira jarak perjalanan tu kurang lebih 1,250 kilometer. Masya Allah. Kita sini pergi Johor pun tak sampai bahasanya 1,000 lebih. Eh? Ha. Jauh, tuan-tuan. Tak tahulah, kan? Ha. 1,250 kilometer tu Isra'. Kalau perjalanan zaman Nabi ni, tuan-tuan, perjalanan zaman Nabi yang tak secanggih kita hari ini ni, yang ada kenderaan macam-macam jenis, tuan-tuan. Ada hak slow, ada hak laju, kan? Ada hak lebih laju, tapi tak sehebat, tak sehebatlah buruk tadi ni. Perjalanan zaman Nabi tu, kalau berjalan waktu tu, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, mengambil masa 30 hari, 30 malam. Tu normal perjalanan dia. Normal. Tapi Nabi ni Allah bawa, Allah jemput Nabi. Tu makna jemput tu, tuan-tuan. Dia lain macam. Kalau pergi sendiri macam saya nak main kuliah lah. Main sendiri. Kadang awal, kadang lambat. Biasa. Nak pasal main sendiri. Kalau orang jemput tengok, tuan-tuan. Kan? Tak ada nasar sampai dah rumah kita. Pasal orang jemput. Dia main awal. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena pula kalau kita kuliah tempat-tempat jenis, tempat-tempat anggota keselamatan, balai polis ke, balai JPJ ke, kan. Saya kuliah di tempat JPJ dekat Suka Menanti. Saya pinggang motor je pagi tu, saya jauh lah tuan-tuan, naik motor slow. Pertanya, ustaz main dengan apa? Saya naik motor lah, awak ustaz tak abang. Ustaz abang awak kita boleh hantar kenderaan ambil ustaz. Haa, Suka Menanti lho ustaz nak naik ke Pinang ni. Kan? Oi, kalau naik atas JPJ, kira kemas kan? Sebelum ni tengok JPJ, pengecut perut kan? Kira kemah lah kan. Sama juga kalau polis mereka nak panggil kita, mantap kenderaan mereka hak buah lampu di atas tu. Hak ada lampu ke atas. Kan, main jemput kita tuan-tuan. Bawa macam dengan orang kenamaan tu lalu tu lah kan. Kadang-kadang lampu merah jadi hijau. Nampak? Dia jadi mudah, jadi cepat. Pasal apa? Dia di escort, dia dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lancar perjalanan. Padahal perjalanan tu kalau ikut zaman Nabi punya perjalanan 30 hari, 30 malam baru hak perjalanan dunia. Baru Mi'raj. Baru daripada Mekah ke Palestin, Baitul Maqdis. Dah sebulan tuan-tuan sekalian. Tapi Allah perjalankan Nabi SAW dalam peristiwa ni hanya sebahagian malam sahaja. Sebelum subuh, Nabi dah ada balik dah di Madinah ni. Di Mekah. Sebelum subuh, Nabi ada balik dah di Mekah tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila singgah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malaikat suruh solat, Nabi pun solat, malaikat tanya, "Wahai Muhammad, atadri aina sallaita?" Kamu tahu tak ni apa nama tempat yang kamu solat tadi, kamu semayang tadi ni apa nama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala la. Dia kata, "Aku tak tahu wahai Jibril." Nabi kata, "Sallaita bi Taibah." Kamu solat ni tempat ni nama Taibah. Nah, nama Taibah dulu. Nama Taibah. Wa ilaihil muhajirah, kata Jibril alaihi salam. Dan tempat ni, kata Jibril alaihi salam, akan menjadi tempat hijrah kamu. Ha, tak hijrah lagi. Kan, kata lama setahun sebelum hijrah. Malaikat tunjuk dah. Allah suruh malaikat tunjuk dah. Tempat ni lah Nabi akan hijrah nanti. Nah, Jibril kata, tempat ni lah kamu akan hijrah nanti ni. Kata Jibril alaihi salam. Dan bagimu, tanah perkuburanmu. Dan Madinah ni jugalah akan jadi tanah perkuburanmu. Kata Jibril alaihissalam. Betul tak tuan-tuan? Ha. Perkuburan Nabi, makam Nabi SAW. Hari ni kalau kita pergi tuan-tuan, di mana? Di Madinah. Di Masjid Nabawi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa Allah ijrahkan Nabi ni masjid ke masjid? Allah israkan Nabi ni masjid ke masjid. Kan? Dalam Quran sebut masjid ke masjid. Nah, Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad, di antara kita panggil apa dia, pengajaran kita boleh ambil. Sebab apa Allah israk Nabi masjid ke masjid ni, Allahumma salli ala Muhammad, bahkan Masjidil Haram ni adalah antara masjid yang terbaik dalam dunia. Yang terbaik dalam dunia, Masjidil Haram. Solat dalam Masjidil Haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalanya tak sama dengan mana-mana masjid, bahkan inilah yang paling tinggi, iaitu 100 ribu, Masya Allah, tuan-tuan. Kata ulama, bukan solat fardu je, termasuk juga solat sunat.
Ha, solat sunat tuan-tuan. Solat di Masjidil Haram. Ha, tapi jangan pipi balik tak semayang lah. Siapa tak semayang Pak Long? Sana itu 100,000 lah. Jahannam. Kan? Ha, 100,000. Yang kedua, masjid apa? Kata Nabi. Yang pahalanya berbeza. Tak sama. Kok masjid kita, kok belah Malaysia ni, satu Malaysia masjid ni, solatlah masjid mana pun, pahala sama aja tuan-tuan. Masjid besi ke, masjid batu ke, masjid timah ke, kan? Ha, masjid apa lagi ke Malaysia ni? Ada macam masjid kan? Ha, solat masjid mana pun, tuan-tuan, pahala dia sama. Tapi, ada tiga masjid ni dia beza. Kan? Pertama, Masjidil Haram tadi. Yang kedua, kata aku, kata Nabi, masjid aku. Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Di Madinah. Solat dalam masjid ni, Allah bayar ganjaran pahalanya, tuan-tuan, 1,000. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitulah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, solat dalam Masjidil Aqsa 500. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi pun kata, kalaulah kamu ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak bermusafir, kan, pilah ketiga tempat ni, kata Nabi, Mekah, Madinah dan Palestin. Tapi ada orang dia tak mau pi Mekah, Madinah, dia tak mau pi. Pasal apa? Kalau kita ayah, ibu confirm lah nak pi, kan, rindu sangat nak pi ni. Tapi ada orang tak mau pi. Pasal apa? Dia kata kalau pi balik jadi baik. Ha, dia tak mau pi. Ha, kan. Dia ada jenis dia mengapu, balik-balik nak kena jadi baik. Dia tak mau. Itu punca dia tak mau pi. Tuan-tuan, saya ada jumpa orang macam ni. Dia tolak offer tu bagi kat orang lain. Allahu Akbar, tuan-tuan. No? Kalau kita lah dia tolak bagi kat kita, Masya Allah, seronok tak tahu nak abang, tuan-tuan. Kita boleh pi kan? Orang bagi bercuma pi. Dia tolak. Dia tak mau. Takut balik jadi baik. Jadi ikut tu pula dah. Allah, tuan-tuan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara ibarat dia apa dia? Masjid ke masjid ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak bagi satu pengertian bahawa masjid ni merupakan satu wadah hubungan antara Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, mana mungkin tuan-tuan kita akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedangkan kita ni jarang untuk hadir ke masjid. Ha. Nah, macam mana nak rasa dekat kalau kita ni jarang-jarang pergi masjid? Dah lah jarang-jarang, tuan-tuan. Lah ni punya kes. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Nah, waktu mana yang ramai orang main masjid ni? Tolak tarawih lah. Tolak tarawih. Tarawih dia awal-awal lah. Waktu awal je dah ramai. Lepas tu, sama juga kan? Tapi insyaAllah lah, biasanya ramai lah daripada bulan lain tu. Nah, dua. Kalau kita tengok acara tahunan, tuan-tuan, orang main masjid raya. Ramai orang main masjid kan? Ni acara tahunan lah, solat raya. Dua, acara mingguan, solat Jumaat. Antara waktu yang ramai orang main masjid. Betul tak, tuan-tuan? Ha, ya, nak main masjid hari Jumaat, tengok. Hari Jumaat penuh. Hari Jumaat melimpah, tuan-tuan. Bahkan kalau kita tutup pagar, angkat kunci pagar awal, oh, sekejap marah lah tuan-tuan, marah. Sebab mereka nak main. Tu saya kata, ni antara waktu yang ramai orang main masjid. Waktu Jumaat, untuk mingguan dan untuk tahunan, hari raya. Orang main. Tapi tuan-tuan tengok hari ni. Hari ni punya cerita lah tuan-tuan kan. Antaranya negeri contoh Selangor lah. Pasal dia letak satu syarat yang baru, booster. Bila letak syarat yang baru ni, booster, nak main masjid ni, kena ambil booster, nak jadi khatib, baca khutbah, kena ada booster. Jadi, secara tak langsung, tuan-tuan, dia akan jadi kurang lah. Hak ramai tadi akan jadi kurang. Kan? Lalu ramai, tapi dah syarat tu dia terlampau ketat, tuan-tuan, boleh jadi peringkat awal ni, ada ramai lagi yang tak ambil booster, dia jadi, hak ramai tu jadi kurang. Adakah ni cara nak bagi tak ramai orang main masjid? Kadang-kadang kita duk fikir juga. Dah lah nak ajak orang main masjid punya susah dah. Susah tuan-tuan. Kalau senang ni, Masya Allah, main kuliah ni tengok tu dia. Kan? Seronok tak tahu nak abang lah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, tu saya kata, hak sana lagi ramai pada hak dalam. Hak luar lagi ramai pada hak dalam. Susah. Tuan-tuan sekalian, bukan senang nak tarik orang main masjid. Kemudian diletakkan syarat yang semakin hari, semakin sempit pintu masjid tu.
Kita tengok pintu sepadan semakin luas kan? Semakin luas. Pintu masjid ni semakin sempit. Orang semakin susah nak main masjid ni. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Walaupun dengan tak ada syarat tu pun orang payah dah nak main. Tak ada syarat tu pun, orang nak ajak orang main pun susah dah tuan-tuan. Apatah lagi dengan syarat-syarat baru ni, lagi susah. Lagi susah tuan-tuan sekalian. No, ni ujian untuk kita. Untuk kita bersamalah tuan-tuan. Termasuklah saya yang bercakap. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu antara hikmah, antara pengajaran kita boleh ambil sebab apa Allah nyatakan masjid ke masjid. Nah, sebab salli ala sayyidina Muhammad, dia merupakan satu wadah hubungan antara Allah dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau mukaddimah sikit tuan-tuan untuk malam ni, dan insya-Allah kita akan sambung semula, kita akan teruskan semula dengan kuliah kita insya-Allah dalam kitab peristiwa 40 hadis, peristiwa akhir zaman. Insya-Allah malam ni kalau tak silap lah tuan-tuan, kalau silap tolong betulkan, kita masuk hadis yang kedua kot. Tidak, Alhamdulillah. Tidak? InsyaAllah. Alhamdulillah. Hadis yang kedua. Lagi tak ada ibarat. Baris ya? Oh, yang tu kita baca dah bulan lepas. Bida'ah dalalah. Sebab tadi cikgu Khalid dah hantar video yang dapat edit tu, bid'ah dalalah kan. Jadi kita baca dah insya-Allah. Maknanya kita masuk hadis barulah, hadis kedua. Nah, baik, Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Baik. Insya-Allah tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan tengok hadis yang kedua. Kitab Jawi buku surat 10 tuan-tuan, di bawah tajuk kenapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan. Ha, kan? Hari ini kita duk tengok Rusia dengan Ukraine duk perang kan. Tiba-tiba tuan-tuan, lama dah tak dengar perang kan. Tiba-tiba duk perang balik. Allahu Akbar. Nah, baik. Saya baca hadis ni, ibu-ibu ayah-ayah ada kitab insya-Allah boleh semak. Nah, yang tak ada insya-Allah boleh sama-sama kita dengar insya-Allah. An ummul mu'minin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha qalat inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dakhala 'alayha fazi'an yaqulu la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah waylun lil 'arabi min sharrin qad iqtaraba فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بعصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كسر الخبث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim muttafaqun alih. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah saya baca terjemahan maknanya dulu. Daripada ummul mukminin, ya, Sayyidatuna Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha, iaitu lah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata pada suatu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya. Yakni masuk dalam rumah Sayyidatuna Zainab lah. Masuklah rumah Sayyidatuna Zainab dalam keadaan fazi'an, dalam keadaan cemas. Nah, sambil Nabi bersabda la ilaha illallah, dalam keadaan kalut cemas ni tuan-tuan, masuk main dalam rumah Sayyidatuna Zainab, Nabi kata la ilaha illallah wailul lil arabi, celakalah kata Nabi bangsa Arab, binasalah bangsa Arab tu wail. Sebab tu kalau imam mai tarawih duk terlupa baca wailul likul, jangan duk tengok belakang wailun,
Kan? Imam terlejak langkah pergi surah lain. Duk baca alam tarukai. Dia pergi duk wailun. 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 Tu imam kata lepas mayang hang kira kemah. Tak ada orang berani kata kat aku celaka. Kira hang seorang. Kan? Wailun makna celaka. Kan? Makna binasa. Kan? Tengok bagi kena bagi elok lah kan? Kalau kata nak sebut wailun, baca ayat tu lah. Kalau tidak, subhanallah. Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Celaka yakni binasa bangsa Arab dari kejahatan malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Tuan-tuan, waktu ni waktu hayat Nabi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Misla hadhihi. Nabi tunjuklah, mana Nabi tunjuk. Nah, Nabi kata hari ini ni kata Nabi, waktu hayat Nabi ni Nabi sebut ni kata Sayyidatuna Zainab binti Jahshin. Nabi kata sesungguhnya kata Nabi pada hari ini telah terbuka dah dari dinding Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Nabi tunjuk contoh dan baginda menemukan ujung ibu jari dan ujung jari di sebelahnya. Ibu jari sebelah dia. Ni sebelah dia. Ni dua jari ni. Nabi temukan. Temukan dua jari ni. Jadilah macam ni. Ni macam ni. Jadi macam ni. Nabi tunjuk ni lubang Ya'juj wa Ma'juj. Nah, dinding dia dah terbuka besar ni dah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi isyaratkan, Nabi tunjuk dengan jari. Misla hadhi. Ni macam ni, ni macam ni, kata Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti bulatan. Nak tengok kan sebelah kata bulatan. Macam ni. Besar ni dah tuan-tuan masa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya, siapa tu? Zainab. Fakultu ya Rasulullah, Zainab tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata ya Rasulullah wa ay Rasulullah. Apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang yang soleh? Adakah kami akan binasa sebab Ya'juj Ya'juj wa Ma'juj ini keluar tuan-tuan? Nah, lagi kita akan cerita. Saya baca dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah. Tu yang bila dia keluar mai, dia melakukan banyak kerosakan dalam muka bumi ni. Kan? Sayyidatuna Zainab tanya, apakah kami akan binasa juga wahai Rasulullah? Kan? Nabi kata, wailu lil Arabi. Celaka bangsa Arab. Binasa bangsa Arab ni. Sayyidatuna Zainab tanya, adakah kami akan binasa juga wahai Rasulullah? Sedangkan. Nah? Anahliku wa fina salihun. Sedangkan dalam kalangan kami ni masih ada orang soleh. Soleh. Alim satu, soleh satu. Orang yang rajin ibadat. Kan? Orang yang rajin buat kebajikan. Orang soleh. Kan? Orang soleh ni masih ada ya Rasulullah. Adakah kami akan binasa juga wahai Rasulullah? Qala na'am, kata Nabi. Nabi kata, ya. Nah, idza kasura al-khabthu, kata Nabi. Jikalau kejahatan sudah terlalu banyak. Oh, yang ni yang kita duk takut dan membah. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, kita pergi step by step insya-Allah. Kat mana dan tak dan macam biasa bulan depan. Ah, kan insya-Allah. Pasal duk gagah jadi lambat kan. Ha, dekat kita dan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertamanya tuan-tuan, hadis ni dicerita oleh siapa? Ummul Mukminin. Nah, isteri, salah seorang daripada isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah Sayyidatuna Zainab binti Jahshin. Isteri Nabi Zainab ni ada dua. Ada dua. Tapi yang ni kita baca malam ni Zainab binti Jahshin. Nah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidatuna Zainab ni merupakan puteri dari Umayyah binti Abdul Muttalib bin Hashim. Maknanya sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kahwin sepupu lah. Kahwin. Kan? Kan kita dulu dengar kahwin sepupu tak elok orang semua kan? Nabi kahwin dengan sepupu Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Awalnya, Zainab binti Jahshin ni,
No, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinangkan dia. Nabi pinangkan Zainab ni untuk siapa? Untuk anak angkat baginda Nabi. Iaitulah Zaid bin Harisah. Awalnya. Dan memang telah menjadi dan pernah menjadi isteri kepada Zaid bin Harisah. Namun jodoh mereka tak panjang, tuan-tuan. Jodoh mereka tak lama. Akhirnya mereka bercerai, dan bila bercerai, tuan-tuan tengoklah surah Al-Ahzab ayat 37. Allah perintahkan Nabi supaya ambil Sayyidatuna Zainab jadi isteri dia. Maknanya Allah perintahkan Nabi untuk berkahwin dengan Sayyidatuna Zainab. Walaupun ada cerita yang palsu, duk cerita macam-macam, dua abang Nabi duk berkenan dekat Sayyidatuna Zainab ni lama dah apa semua, tuan-tuan, jangan. Jangan kita pergi duk letak sangkaan buruk tu kat Nabi SAW, jangan. Nah, lepas dah bercerai dah, walaupun di awal-awalnya Sayyidatuna Zainab ni sallallahu alaihi Muhammad tak berapa nak berkenan, tak berapa mau dekat anak angkat Nabi, dekat Zaid bin Harisah, tapi sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia terima. Bila terima, tuan-tuan, tak lama hubungan mereka, tak lama Allah uji rumah tangga mereka ni bergelora. Bukan kita aja rumah tangga bergelora, tuan-tuan. Tu Nabi Ramli kata, sedangkan lidah lagi kan tergigit tu. Jangan dah buat main, kan? Ha, bergelora. Tak panjang jodoh mereka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Zaid pun main duk cerita masalah dia kat Nabi, tuan-tuan. Dan akhirnya, tuan-tuan, mereka bercerai. Bila bercerai, habis dia iddah, Allah perintahkan Nabi SAW untuk bernikah, untuk berkahwin dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahshin radhiyallahu ta'ala anha. Dan dia ada kepakaran dia, Sayyidatuna Zainab ni. Bila dah pernah kahwin ni, maknanya janda lah. Janda. Nabi ni tak berkahwin lain seketika hayat isteri Nabi yang pertama, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, waktu tu seorang dah. Kan? Waktu tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zainab binti Jahsy ni dia ada kepakaran dia, dia ada kemahiran dia. Nah, iaitu apa dia? Kemahiran dia dengan menggunakan tangan dia sendiri, dia ambil upah walaupun dia isteri Nabi, Ummul Mukminin, ibu kepada umat Islam ni. Dia ada kepakaran, dia guna tangan dia ni, dia ambil upah, tuan-tuan. Dia ambil upah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk apa? Untuk menyamak kulit binatang. Ha, tu panggil samak tu, kan? Kita ni, samak ni, kita duk sebut samak ni bila kena jilatan anjing, kan? Sepatutnya istilah yang lebih tepat, sertu. Masuk tuan-tuan, kita pergi laluang untuk azan dulu, insyaAllah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوات الدائمة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وعظم المقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إن شاء الله تنتهي من لم نجد سنبوم بجهة به بقى سيدتنا زينب إن شاء الله ولا نبات النعكين سنبوم tidak dia terlupa. Saya lah terlupa. Kerap terlupa tu kan. Nah, sebulan sekali macam itulah. Baik. Baik kita tengok. Nah, Sayyidatuna Zainab binti Jahsy, nah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para isteri Nabi ni nah, digelar ummahatul mukminin. Nah, kalau seorang ummul bila ramai ummahat, ummahat maknanya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu bagi sekalian orang yang beriman. Ummahatul mu'minin. Sayyidatuna Zainab seorang ummul mu'minin. Ya? Ibu bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, tadi saya kata apa? Jangan duduk sangka buruk kat Nabi. Kan? Jangan kata kat Nabi, tuan-tuan. Dekat sahabat Nabi pun tak boleh sangka buruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apatah lagi kat Nabi SAW. Nak kata Imam Malik bin Anas rahimallahu ta'ala, dia pernah sebut, tuan-tuan, sesiapa yang mencerca Abu Bakar, Abu Bakar, Sayyiduna Abu Bakar, siapa yang mencerca Sayyiduna Abu Bakar, maka selayaknya dia dirotan. Ha, tu cerca sahabat. Nak selayaknya dia dirotan. Sesiapa yang menghina Sayyidatuna Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan baca kisah Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah pernah dituduh berzina, tidak? Tuan-tuan. Rumah tangga Nabi, rumah tangga Nabi. Melengung Nabi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sesiapa yang menghina Sayyidatuna Aisyah, maka dia selayaknya dibunuh. Kata siapa ni? Kata Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Dan ditanya kepada Imam Malik, untuk apa? Pasal apa? Pasal kita. Pasal apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kata Imam Malik, jika seseorang menuduh Aisyah berzina, maka dia telah melakukan perkara yang bercanggah dengan Al-Quran. Ni, Sayyidatuna Aisyah tuduh dia berzina. Maknanya, tuan-tuan, Sayyidatuna Aisyah telah melakukan satu perkara yang bercanggah dengan Quran. Siapa Sayyidatuna Aisyah ni? Isteri Nabi. Isteri Nabi. No? Sebab tu selayaknya orang yang tuduh Sayyidatuna Aisyah ni berzina, nak menghinanya, selayaknya dibunuh, kata Imam, kata Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Nak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu tuduh, tuan-tuan, tuduh. Jika tuduh Sayyidatuna Aisyah pun dianggap menyalahi Al-Quran, apatah lagi merendah-rendahkan dan memperlekehkan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri-isteri Nabi yang lain. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan, balik kepada Sayyidatuna Zainab binti Jahsyin radhiyallahu taala anha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, baik. Dia ambil upah samak kulit binatang ibu-ibu. Ni kepakaran dia dan rajin dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan, isteri Nabi ni dia ambil upah samak kulit binatang dan hasil daripada upah tu. Upah dia dapat upah, orang bagi upah dekat dia, dia dah samak kulit binatang ni, orang bagi upah, tuan-tuan. Lepas dia jual apa semua, lepas dia jual kulit binatang hak dia yang dia samak tadi apa semua, orang bagi upah, dapat upah dia. Jadi upah tu, tuan-tuan, dia guna untuk apa? Dia guna untuk bantu ibu-ibu tunggal, bantu anak-anak yatim. Ni contoh yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, dia pernah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi kata, ni kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi pernah kata, apa Nabi kata? Kalian yang paling cepat bergabung denganku adalah yang paling panjang tangannya, yakni hak tadi rajin buat kerja, yang boleh buat kerja ni. Zainab adalah orang yang paling panjang tangannya, kerana itu dia bekerja dengan tangannya dan kemudian dia memberi sedekah dari hasil pekerjaannya itu. Ni kata Sayyidatuna
Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa makna yang Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalian yang paling cepat bergabung denganku adalah yang paling panjang tangannya? Tuan-tuan, lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, isteri pertama Nabi yang mengikuti Nabi adalah Sayyidatuna Zainab binti Jahshin radhiyallahu ta'ala anha. Inilah kita baca malam ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, dia wafat pada era zaman pemerintahan Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Usia dia kira-kira 53 tahun waktu dia wafat. Nah, dan jasadnya dibawa dalam keranda mayat. Dan ada yang mengatakan pada saat itulah dirinya menjadi orang yang pertama sekali dibawa dalam keranda. Yang menggunakan keranda, dibawa dalam keranda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu isteri Nabi yang wafat selepas Nabi. Yang pertama wafat selepas Nabi. Isteri Nabi yang terakhir sekali wafat. Kan? Tak apalah tuan-tuan, tulis pula dalam buku tu, kitab tu kosong kan banyak. Tulis pula. Kan? Duk biar kosong, sayang kitab kan? Orang mengaji kitab conteng penuh. Kan? Kita sayang kitab. Tak mahu tulis langsung. Tulis pula. Kan bukan rugi pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah? Isteri Nabi yang terakhir wafat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iaitu siapa? Kan? Ummu Salamah. Ummu Salamah. Nah, dia wafat pada usia dia. Dia wafat pada usia dia mencapai 90 tahun. Panjang umur tuan-tuan. Nah, kira-kira pada tahun 62 Hijrah disalatkan oleh Sa'ad bin Zaid, bahkan ada yang juga mengatakan Abu Hurairah yang mengetuai salat jenazah beliau. Dan jenazah beliau juga dikuburkan di perkuburan Baqi'. Yang tuan-tuan pi Madinah ada perkuburan Baqi'. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan sekalian. Nah, begitulah tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nah, jadi insya-Allah kita berhenti kat situ tuan-tuan. Insya-Allah bulan depan tak sempat kot. Puasa wai bulan 4 kan. Wai bulan 4. Dan ikut sekali lagi kan kuliah bulan 3 ni insya-Allah. Insya-Allah. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Kita jumpa lagi sekali, kita akan sambung dalam bab seterusnya lah. Pertama kita ambil dah bab Sayyidatuna Zainab tu kan. Jadi insya-Allah lepas ni kita jumpa, kita akan masuk lagi di antaranya sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wailul lil arabi. Celakalah bangsa Arab. Kemudian kan pi kat mana? Dekat satu golongan yang Nabi kata Ya'juj wa Ma'juj. Ni depa ni. Depa ni siapa dia Ya'juj wa Ma'juj ni. Jadi insya-Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bertemu dalam kuliah-kuliah yang akan datang yang baik terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah kurang itu adalah kelemahan saya sendiri, walaupun hakikat yang sebenarnya semua itu datang dan berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya berhenti tuan-tuan, sedikitlah pengumuman untuk tuan-tuan. Tuan-tuan yang ingin menyumbang, insyaAllah malam ni saya bawa tabung sekolah almarhum Ustaz Bakri Yahya. Saya semasa hayat dia dulu, memang saya antara orang yang selalu jalan dengan dia untuk cari dana. Buat forum kat Al-Ustaz, sebulan turun sekali, dua kali kadang-kadang kan, untuk cari dana sekolah dia. Sehinggalah saya slow cari dana dan ni lepas saya buat tadika Islam di Bukit Minyak tu. Tapi memandangkan tuan-tuan, sebab dah lama bantu dia dan memandangkan juga permintaan daripada abang almarhum sendiri, minta dia tahu ustaz, kalau ustaz boleh tolong kan, lagi kami seronok lah. Jadi saya cubalah tuan-tuan, walaupun lepas PKP ni memang agak slow tuan-tuan, mana-mana tempat pun slow sebenarnya sumbangan. Tapi tak apalah, setakat mana yang ada, saya akan cubalah setakat yang mampu tuan-tuan, sebab sekolah mereka ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad memerlukan sumbangan ataupun memerlukan
sejumlah yang sangat besar untuk setiap bulan. Saya minta detail daripada mereka. Sebulan perlukan RM54,970 untuk staf, untuk guru-guru, untuk makan anak-anak murid. Memang ada yuran, tuan-tuan. Tapi masa hayat almarhum pun, tuan-tuan, kadang-kadang kalau ada tiga beradik, dia ambil satu orang saja. Dia ni mudah kesian kat orang. Mudah kesian kat orang. Kan? Ada tiga orang, ambil seorang saja kira, tuan-tuan. Bayangkan. Seorang pun kadang-kadang tak boleh bayar. Sebab tu yuran ni, kalau dalam bab mengaji agama ni, tuan-tuan, tak boleh duk harap sangat yuran. Tuan-tuan pun tahu. Bab mengaji agama, bab mengaji, kira bab mengaji agama lah, Quran ke apa ke, yuran ni dengan duk harap sangat. Sebab biasanya yuran ni orang tak last sekali. Ha, kalau tuition tak, dia tak nombor satu. Yuran ngaji agama ni last sekali. Ada baru bayar. Tak ada, bulan depan pula. Tu pun kalau ada bulan depan. Kan, jadi yuran ni kalau mereka bayar, kira bonus lah. Nak harap kat yuran sangat tak boleh, tuan-tuan. Fahamlah yang tu. Jadi ni jumlah ada apa perlukan, tuan-tuan. Ni baru jumlah. Jumlah untuk bulanan. Belum lagi hak nu, hak terbengkalai, apa semua nu tak kira lagi, tuan-tuan. No? Walaupun lah ni diambil alih oleh timbalan mudir dia dulu ni. Lah jadi mudir dah, tuan-tuan. Tapi saya mereka ni orang baru. No? Jadi slow lah sikit. Almarhum dulu orang kenal ramai. Ramai merata orang kenal dia. Allah SWT ala Sayyidina Muhammad kan. Ha, jadi hak ganti baru ni mudah lagi, baru orang pun tak apa kenal. Jadi sebab saya ni dah biasa dengan almarhum dulu duk cari dana, jadi insya-Allah lah saya cuba tuan-tuan bantu setakat mana yang mampu. Saya pun bantu bawa tabung je, yang selebihnya bantu tu tuan-tuan ibu-ibu kan. Saya bantu bawa tabung je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Depa ada 47 orang guru dan juga staf, 47 orang. Budak-budak jumlah murid ada 176 orang. Banyak tuan-tuan. Batch pertama dulu ni dah keluar dah pergi sekolah menengah dah tuan-tuan. Nah, jadi tuan-tuan salat ala Muhammad, kalaupun tak mampu untuk sumbang, saya haraplah sangat-sangat untuk angkat tangan doa, mudah-mudahan Allah nah hantar mai pejuang-pejuang agama untuk bantu sekolah almarhum insya-Allah tuan-tuan. Yang susah payah diusahakan oleh dia dulu ni tuan-tuan, nak pencerah bukan senang tuan-tuan. Nak penaik bangunan bukan senang. Hari ini tinggal rumput sikit-sikit je pun tuan-tuan. InsyaAllah sama-sama kita bantu untuk merealisasikan impiannya. Mudah, dan itulah juga antara saham dia tuan-tuan hari ini. Yang insyaAllah boleh bantu dia di alam barzakh. Alam yang disediakan oleh Allah sekarang ni. Mudah-mudahan pahala tu mengalir untuknya insyaAllah dan untuk kita bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Li walakum. ولسائر المسلمين والمسلمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم